Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama Kuta Valentina. So, gimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Apakah kalian sehat walafiat di rumah saja? Saya harap begitu ya. Sepertinya hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu semuanya ya. Penyiksaan dilanjutkan dengan manekin dan lain sebagainya. Gelap dan hanya center aiming dan lain. Oke, sebelum kita teruskan petualangan kita hari ini, ayo subscribe dulu yang belum subscribe, like dulu video-video yang kemarin, atau tonton dulu part pertamanya biar nyambung sama cerita yang kali ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, hari ini kita akan lanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2 and Resume. Wah, ini yang bisa bikin gak tidur-tidur sampai, sebelum hari ini datang ya, lampunya sempat mati, sempat rusak, banyak equipment yang rusak. Oh my god, ini apakah terkuduk ya? Tidak, saya harap tidak. Nah, ini dia tempat yang benar-benar saya benci di tempat ini. Gimana? Bagian yang paling kita benci itu di sini. Gelap, manekin, kejar-kejaran. Oh my god. Aduh, tidak bisakah kita hidup dengan damai dan sentosa? Oh my god. Oh, mama. Mamang gaming. Wih. Oh. Kaita jujur pesimis ya. Sebelum memulai petualangan yang kali ini tuh Kaita pesimis. Serius? Kaita pesimis. Woi, santai woi. Pesimis sekali. Dengan hai, ho, mamang gaming. Mamang. Mama. La la la. La 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 la. Macam utut Ini gak bisa. Mamang gaming di belakang dong. Tutut. Ayo mono.
kalau stage 3, oh iya benar, berarti lewat belakang. Lewat yang arah sana. Kakek. Apa lanjut lewat belakang terus ya? Baru nanti lewat sana. Coba aja semua kemungkinan. Oh, wajib lah dicoba. Lempar lagi. Tada! Kita dapat achievement medicine ball. Ya ampun. Haya. Bentar. Capek. Udah. Udah. Ayo. Dadah. See you. Dadah. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dadah. Udah guys, gak kuat. Ayo. Iya, ambil itu. Nih. Ambil dah, yang mana? Loh, kok gak mau diambil? Ayo. Loh, dilewatin aja dong. Seharusnya itu Six ya yang ambil. Nah, ini. Akhirnya kita keluar dari tempat ini dengan jurus Wiu. Dah, yuk lagi. Ih, kalau dia mau ngambil enggak kerja dua kali. Oh my god. Alright then. Yo. Voilà. So long, my friend. See ya. Beban hati gini nih. Aduh, sini. Pegang tanganku. Another dark place. Sini. Enggak mau disorot. Oke. Okay. Ada kaki? Oke. Okay. Stay dead ya.
Anda semuanya stay there, please. Kecantil. Oke. Petaka selanjutnya. Ini apa ini? Oke, dadah. Petaka selanjutnya. Lagi banyak yang rebahan. No, I hate this place. No. Wih, kombat dong ini. Kombat ini. Aja. Iya. Ya, kayak wajahnya familiar gitu loh, sama Koki. Oh my god, iya, itu topengnya si Roger itu yang paling kiri, kanan. Maaf ya, entah kanan atau kiri tuh. Dong yang di Demau kemarin itu mereka pakai topeng semuanya. Teori itu benar dong berarti, yang sempat di Little Nightmare 1 yang kokinya garuk-garuk ternyata di dalamnya masih ada kepala lagi. Itu kenapa ya kok pakai topeng, kenapa? Sneaky dong. Bisa sih. Oke, arah kita ke situ. Dan Pak dokternya.
gimana ya, kita nggak bisa kayak the teacher sih yang sembunyi lewat box ya. Di ngapain sih, satu-satunya cara adalah lewat meja. Wow, it's creepy. Atau yolo, lurus lari, tapi nunggu dia agak jauh. Kita coba ya strategi itu ya. Yolo, 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 yolo. Harus ke situ. Sneaky-sneaky itu adalah mode paling aman begini. Daripada barbar ya. Kita merasakan ketenangan setidaknya untuk sesaat. Dari game ini. Meriksain pasiennya ini. Ini amnesia, amnesia, insomnia, nia-nia ini. Diendus-endus. Bentar ya, satu periode. Itu kenapa sih dia di atas? Karena di jalan normal sudah terlalu mainstream. Karena berjalan normal sudah terlalu mainstream. Agak jauh ya, tunggu dia agak jauh ya. Dicek kakinya. Lari, run, fall.
pulangnya dari sini sih. Oh, gini. Sembunyi dulu. Gak bisa, sembunyi dulu. Udah, gak ada orang. Gak ada orang. Sih, kok lewat situ sih? Kita bisa memanjat dengan tenang. Sis, kalau disuruh kabur duluan, kalau disuruh bantu tidak berguna. Nggak ada kepala masuk plafon lagi nih. Firasatku tidak enak lihat tekel itu. Macam. Feelingku bakal jatuh sih ini. No. Tapi suka. Ku benci game ini, tapi suka. Tidak. No. Okay. Takut aja kali-kali jatuh gitu ya. Kan kaget. Ini kemana lagi? Ya ampun, jangan bilang kita gelendot. Ya ampun, partikel debunya realistis kan? Gak bisa. Apakah ini ngadep kemana ya? Coba dulu kan kita nggak tahu ini jalannya kemana. Oke. Iya anak ini nggak tulangnya nggak. Enggak, aku kira rahasia. Aku kira ada misteri. No. Ini enggak bisa diragukan lagi sih. Oh, kunci. Cari di mana dah? Kebuntu. Gimana ya? Oh, si. Kita lihat. Six, kamu kok diem aja sih? Gak bisa ya? Apa ini?
Gak bisa. Bingung deh. Hey, gak mau. Kena itu kantong itu. Oh, kita bisa ada akses untuk naik lagi sih. Kon. Eh, la la la. Gak bisa. Maaf ya, injek. Kita gak punya kuncinya. Oke, dari sini. Coba ya. Mending sih sama para hadirin sekalian ini daripada sama manekin. Itu dia yang kita cari. Berarti ya bener sih. Mending dari apa? Mending ya sama hadirin sekalian ini. Ayo yang bener. Tapi suka ya apa ya, terjebak antara cinta dan benci. Udah nih, gini doang belagu kak Ita. Iya maaf ya. Yuk dari tadi kek ngebak bisa-bisanya. Tapi suka. Kita lanjutin ya. Kita masih lanjutkan agar kalian tidak rugi menunggu 7 hari lamanya. Kalau buka-bukanya agak susah ini. Oke. Wait. Kan ini manekin kan ya? Manekin kan benda mati kan ya? Udah benda yang tidak bisa hidup gitu ya. Tapi kenapa kok dikantong-kantongin? Kenapa kok ditaruhkan apa? Ruang mayat. Ini loh. Apakah mereka itu hidup gitu?
buruk gitu loh. Kok? Ayo. Is there a life? Is there a life? Wait, yeah. Oke, dia ngapain? Coba. Ini ada pengalian isu sih botol ini. Lihat sikon dulu. Awas ya, sneaky-sneaky adalah gaya hidupku. Yang confuse-nya di sana. Bernafas. Ya ampun, bernafas dong. Kita lihat di atas ada apa. Habis matikan lampu kita ngapain? Mancing ya? Apakah?
dark banget loh. Six-nya menghangatkan diri dengan api yang dari Pak Dokter ya. Itu dark banget sih kayak. Aku habis menidurkan orang nih. Apinya lumayan hangat. No. Oh my god. Oh my god, no. Ya ampun. Okay, guys. So, itulah tadi episode kita, petualangan kita hari ini. Ya Allah, wangil banget. Pak dokter, it's okay lah, it's okay. Saya isu di Cina, manekin. Manekin itu kok ya, belum menghadapi aja udah. Ya ampun, tewagan mana lo. Oke, okay, thank you buat kalian yang udah nyemak sampai akhir. Terima kasih udah bertahan di menit-menit terakhir ini. So, thank you so much. Jangan lupa like, jangan lupa komen perasaan kalian hari ini. Gimana, apakah tegang yo? Apakah, ya biasa ya kak. Biasa aku iso kok ngono atau ya ampun seneng ya ndelok artnya apapun yang kalian rasakan bisa di langsung ditulis di kolom komentar. Oke, okay, see you di next episode. Kita masih melanjutkan petualangan kita masih panjang. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar kalian tahu ada update baru tentang game ini. Oke, okay? see you next day. Dadah. Ojo main ambil AC, cegak gampang adem, ya.